sistem sifat 20 ini dipelajari, ini telah dibuktikan zaman berzaman. Kita tak kata ini satu-satunya. Tapi ini dibuktikan. Telah dibuktikan zaman berzaman menyelamatkan akidah umat Nabi SAW daripada kerosakan dengan sistem pengajian sifat 20. Atau kalau mengaji sifat 20 betul-betul, keluar pengajian sifat 20, orang ni akan mengesakan Allah dengan yang sepatutnya. Dia tak akan kata Allah Ta'ala ada kaki. Dia tak akan kata Allah Ta'ala ada tangan. Dia tak akan kata Allah Ta'ala sama dengan kita. Dia tak akan kata Allah Ta'ala bertempat. Dan itu adalah akidah salafus soleh. Dan itu akidah Nabi kita Muhammad SAW. Kita dah masuk pada perbahasan yang pertama berkaitan dengan sifat wujud bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, ketahuilah anakku kewajibanmu mengenal 20 sifat Tuhanmu. Kita dah syarah pada minggu lalu berkenaan dengan perkataan ketahuilah. Kenapa kita pilih perkataan ketahuilah? Kenapa kita tak kata bacalah? Kenapa kita tak kata hafallah? Tapi kita kata ketahuilah. Nah, kita dah syarah panjang lebar pada minggu lalu. Kemudian kewajipanmu. Kewajipan di sini adalah wajib syarak maknanya. Ini wajib syarak bagi kamu, maksudnya kalau tidak kamu laksanakan pengajian sifat 20 ini atau kamu belajar, maka kamu dikira sebagai orang yang berdosa. Dan kita semua cukup di sini kata belajar, ketahui. Maksudnya kita kena belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, masalah memahami dan seumpamanya itu anugerah Allah. Kita disuruh belajar, main mengaji, dan itu saja. Jadi apa kewajipan kita? Mengenal 20 sifat Tuhan. Jadi wajib bagi kita mengenal 20 sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wajib baginya bersifat dengan sifat kesempurnaan dan keagungan. Dan mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Tamam? Dan wajib bagi mukallaf beriktiqat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak ada penghujung. Maksudnya tidak ada bilangan. Jadi kalau orang tanya kat kita sifat Allah apa ni, Allah Taala bersifat dengan sifat kamalat, kesempurnaan tu banyak mana? La tatadaha, tidak terkira banyaknya. Banyak. Apa? Sifat kesempurnaan bagi Allah tadi sangat banyak. Tidak ada orang panggil apa hadnya. Dan wajib bagi mukallaf mengetahui secara terperinci. Itu jadi secara apa? Ijman. Jadi secara umum kita beriman bahawa Allah bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Secara tafsil ataupun terperinci, wajib kita ketahui bahawa Allah mempunyai 20 sifat yang wajib kita pelajari. 20 sifat wajib, 20 sifat yang mustahil, dan satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 41. Boleh faham? Jadi makna wajib bagi Allah bersifat tadi dengan makna wajib apa pula? Bukan wajib syarak tu. Tu wajib dengan makna ma la yaqbalu lintifa. Yani yang tidak menerima penafian. Mesti ada maksudnya. Jadi kalau kita kata Allah wajib bersifat dengan wujud, bukan maksudnya kalau Allah Ta'ala tak ada sifat tu berdosa. Tak. Itu wajib syarak. Maksudnya tak boleh terima Allah tidak wujud. Itu maksud wajib al-wujud. Allah Ta'ala wajib bersifat dengan kudrah. Maksudnya apa dia? Tak boleh kalau, tak boleh terima kalau Allah tidak qadir, tidak bersifat dengan kudrah. Itu maksudnya. Faham tak? Itu makna wajib. Baik, sebelum kita syarah tentang sifat yang pertama, iaitu wujud. Yaquluna, kata ulama, man taraka arba'a kalimatin kamula imanuh. Siapa yang tinggal 4 kalimah ni, sempurna imannya. Ingat ni, siapa tinggal 4 kalimah ni, maka akan sempurna imannya kepada Allah. Apa dia 4 perkataan tadi, 4 kalimah tersebut? Aina, yang pertama,
di mana? Yang kedua, kaifa, bagaimana? Yang ketiga, mata, bila? Yang keempat, kam, berapa? Ha, yang ni, tinggal empat ni, sempurna iman. Baik, macam mana nak beramal dengan tu? Kalau ada orang kata kepada kita, Aynallah, di mana Allah? Itu kan di mana tu? Orang tanya kat kita, di mana Allah? Maka jawab kita kepada mereka, Laisa fi makanin, Allah tidak bertempat, wala yamurru alaihi zamanun, Allah tidak dilalui dengannya akan masa. Masa tidak akan melaluinya Allah. Maksudnya Allah tidak dikira dengan hari ini, esok, lusa, tak. Satu minit, dua minit, tiga minit, tak. لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ وُجُودِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ. Karena Allah itu telah sedia ada sebelum adanya zaman dan tempat. فَهُوَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ. Dan Allah sedia kala sedemikian sebelum adanya semua perkara tersebut. Jadi Allah sedia kala. Jadi kalau orang tanya, Aina Allah? Jawabnya apa dia? Soalan tak kena. Karena Allah tidak ditanya dengan Aina. Faham? Karena Aina ditanya ataupun tempat tadi ditanya, arah tadi ditanya kepada yang berarah. Tempat ditanya kepada yang bertempat. Allah tidak bertempat, jadi tak boleh tanya. Ha? Allah tidak berzaman, jadi tak boleh tanya. Boleh? Yang itu pertama. Soalan pertama, perkalimah ni kena tolak. Tak boleh pakai. Aina Allah, tak boleh tanya. Yang kedua, kalau ditanya, ada orang kata pula lagi. Habis itu yang Nabi tanya kepada perempuan jariah, Aina Allah tu macam mana? Hadis dalam Sahih Muslim. Nabi nak bak kata Nabi sendiri tanya yang sia-sia. Oh, agak-agak lah Pak Long. Ni Pak Long tu Wahabi tu lah. Ha? Dan ada hang tak arti. Ha? Tengoklah siapa kita duk cakap ni. Kita cakap di tahap, di peringkat mana ni? Hak perkataan Nabi tadi kamu faham macam mana? Dan apa yang dipaham oleh wanita tersebut? Memahamkan kepada kita bagaimana akhlaknya ketika jawab perkataan Aina tadi daripada Nabi. Bila Nabi tanya Aina tadi, Aina juga bukan mesti dengan soalan kepada makan, tempat sahaja. Aina boleh juga dengan makna, Aina apa dia? Aina, Aina. Dia kata, oh, anak saya nama Aina. Itu Aina. Aina maksudnya Ain, mata. Ini Aina, Hamzah. Di mana? Faham? Kita lah orang Melayu panggil Aina. Jadi Aina macam di mana? Nah. Jadi nak ni Aina. Anak kita tu Ain, Ain. Perkataan Ain, Aina. Aina maksudnya apa? Mata. Nah. Baik. Jadi apa ni? Apa dia tadi nak cerita? Aina tadi. Kalau Nabi tanya, Aina tu tanya untuk apa tu? Bukan tanya tempat saja. Dalam bahasa Arab, Aina juga ditanya untuk kedudukan. Macam kedudukan kita dengan siapa. Contohnya kita tanya, Aina anta bijiwari abika? Di mana kamu di sisi ayah kamu? Maka kita bagi tahu, Abi a'la minni rutbatan. Bapak saya lebih tinggi kedudukan daripada saya. Contohnya macam tu. Jadi dia tanya Aina, tapi jawapan dia dengan makanah, dengan kedudukan. Boleh juga. Aina boleh jadi jawab dengan kedudukan, boleh jadi jawab juga dengan tempat. Tapi Aina yang ditanya oleh Nabi tentang kedudukan. Di mana Allah di sisi kamu, wahai wanita? Maka perempuan tadi menunjukkan ke atas. Bukan bermakna Allah Ta'ala duduk di atas. Tapi kata perempuan tadi, kerana perempuan tu bisu, dia tak boleh cakap. Maka dia tunjuk di atas, menafikan Tuhan yang di bawah yang disembah oleh kufar Quraisy pada waktu tersebut. Lepas tu dia bagi isyarat ke atas. Lepas tu kalau hadis tadi dijawab, kata perempuan tu jawab, fissama, mana hadis tadi berlaku kesilapan ataupun perbincangan ulama terhadap matan hadis tersebut. Kenapa? Kerana perempuan tu bisu, macam mana dia jawab fissama? Hah. Perempuan tu bisu. Hadis tu jelas, hadis tu perempuan tu bisu. Jadi menunjukkan kata, tu tambahan daripada rawi sebenarnya. Rawi yang tambah. Periwayat hadis tu yang tambah perkataan fissama tu. Hakikatnya tak ada pun perempuan tu sebut. Perempuan tu hanya isyaratkan ke langit. Bukan bermakna Allah Ta'ala duduk di langit. Tapi dengan maksud Allah Ta'ala, itu tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh kufar Quraisy pada waktu itu yang disembah di atas muka bumi. Itu makna kalam tersebut. Dan baca dalam syarahan para ulama dan tengok bagaimana Ali Imam Nawawi mensyarahkan hadis tersebut. Nah, panjang lebar. Baik. Kemudian soalan kedua apa dia yang kena kita elak? Kaifa. Bagaimana? Kalau orang tanya, kaifa Allah? Bagaimana Allah? Maka jawapan dia apa dia? Laisa kamislihi syai'.
Allah tidak menyerupai dengan sesuatu. Kalau ditanya mata kana Allah, bilakah Allah Taala itu wujud? Tak boleh jawab juga. Maka jawapannya apa dia? Huwal awwalu bil ibtida' wal akhiru bil intiha. Allah itu sedia kala, ada tidak ada permulaan, dan Allah itu akan kekal tidak ada pengakhiran. Itu maknanya. Dan kalau ditanya lagi kepada kamu, kamillah, berapa banyakkah Allah? Maka jawabnya huwal wahidul ahad. Allah itu esa, al fardu samad, alladhi lam yattaqi sahibatan wala walad. Allah tidak mengambil anak dan tidak mengambil isteri. Faham? Itu maksud. Itu jawapan kepada empat soalan. Siapa tinggal empat ni, kamulah imanu. Tinggal aina, tinggal kaifa, tinggal mata, tinggal kam. Maka insyaAllah sempurna iman ni. Boleh faham? Baik. Kemudian kita bahas sifat yang pertama apa dia? Wujud yang pertama sifatnya yang esa. Qidam yang kedua, tiada pemula. Ketahuilah anakku kewajipanmu mengenal 20 sifat Tuhanmu. Wujud yang pertama sifatnya. Ini sifat pertama bagi sifat 20, iaitu sifat wujud. Dalam sifat wujud, ini dibahas oleh para ulama. Apa dia? Kalau kita mengaji dalam sikit, iaitu wujud ni adakah dia ainul mawjud ataupun ghair ainil mawjud? Adakah dia tu mawjud tu sendiri? Contoh kita kata, buku ini ada. Nah, kepiah mahal. Nah, buku ini ada. Buku ada ni maksudnya pada, kalau orang tanya, di mana ada pada buku tu? Kalau orang tanya, orang akan tunjuk pada buku tu. Tu buku. Buku ni ada tak? Dia tak ada. Mana ada pada buku tu? Ni buku. Dia tunjuk kat buku. Dia bukan tunjuk tang ada. Dia kata tak, saya nak ada tu. Saya tak mau buku tu nak ada lah. Apa ni? Faham? Saya kata, handset ni ada tak? Ada. Nah, kipas angin ni ada tak? Ada. Baik, ada ni dia ada tambahan ke pada sifat dia? Ke bila tengok ada tu, tengok tu pada zat benda tadi? Tengok pada zat. Sebab tu kata sebagian ulama, dimasukkan sifat wujud ini dalam sifat adalah tasamuh. Yang ini toleransi daripada ulama dimasukkan juga. Kerana apa? Kerana dibincangkan, sebahagian mengatakan bahawa diletakkan sifat tadi kerana dinamakan dia sifat kerana boleh untuk diletakkan dalam perkataan Allah mawjudun. Allah itu bersifat dengan ada. Walaupun ada tu sebenarnya ditunjukkan pada zat tu sendiri. Baik, tak apa, tak perlu panjang. Sebenarnya itu tak perlu dibincangkan. Kerana itu termasuk dalam ghawamid ilmil kalam, dia panggil. Benda-benda yang mendalam dari ilmu kalam, dan bagi orang awam, tak perlu lagi untuk tahu sampai tahap macam tu. Cukup sekadar dia tahu, kata, apa dia dalil adanya Allah Ta'ala ni? Dalil adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adanya alam. Tengok alam ni berlaku, ada, maka takkanlah adanya alam kalau tidak ada yang menjadikan alam. Itu maksudnya. Faham? Jadi, kalau kata dibincang kalau mendalam, ditanya pula ada ni, wujud ni hal ke amrun i'tibari? Yang tu dibincang pula panjang lagi. Sebab tu kata Maulana Syekh Nawawi Jawi rahimahullah, membincangkan tentang perkara tersebut bukanlah kewajipan dalam ilmu akidah. Cukup sekadar kita tahu kata Allah Ta'ala itu ada, dengan dalil wujudnya Allah Ta'ala itu apa dia? Kalau kata dalil akli, dengan wujudnya Allah dengan melihat kepada makhluk. Dan kalau kita lihat kepada makhluk, sudah tentu makhluk ini ada yang menjadikan. Tamam? Ini al-athar yadullu ala al-mu'assir. Kesan menunjukkan kepada ada yang memberi kesan. Tapak kaki ada yang berjalan di tempat tersebut. Kalau kata ada bangunan buat, elok, dah tentu ada yang buat. Takkan bangunan tu jadi sendiri. Ada seorang lelaki ni main tanya dekat orang-orang mak saleh duduk tepi jalan. Dan banyak rupanya yang etis, tak ada agama, tak percaya dengan Tuhan. Tamam? Jadi bila main tanya, dekat ada orang putih dia buat macam dokumentari, main tanya, temu damah. Tanya, percaya tak kata ada Tuhan dalam alam yang menciptakan alam? Dia kata, tak percaya. Saya tak percaya Tuhan, dia kata. Orang putih jawab, ramai. Dan anak Melayu kita pun ramai. Dan baru ni pakat duk marah, saya. Kata bila saya sebut, antara buku yang paling banyak dijual di Amerika, di Jeddah, di Riyadh ataupun di Saudi adalah buku The God
delusion ataupun wahmul ilah dia panggil. Wahmul ilah ni buku Richard Dawkins. Cerita tentang apa ni orang panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang atheism. Jadi atheist tak percaya Tuhan. Tak ada Tuhan. Ada buku cerita bab tu. Nampak? Kemudian apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Ada atheist sendiri jawab balik buku tu. Dia tulis The Richard Delusion. Dia bagi Richard Delusion. Dia kata, Richard tulis buku ni memalukan atheist. Atheist tak teruk macam ni, dia kata. Oh, atheist sendiri tak mengaku buku tu. Padahal buku tu, paling sama-sama mereka pun ada khilaf juga. Nah? Sama-sama atheist pun khilaf. Dia kata ni falsafah Richard ni, dia kata tak kena. Tapi buku tu banyak terjual di Saudi. Ini disebut oleh Syekh Adham Asimi. Dalam syarahan beliau, dibuat kajian, di Saudi paling banyak dijual buku tersebut. Dalam terjemahan. Yang ini wahmul ilah. Yang ini Tuhan ni macam hanya sekadar waham. Sekadar orang panggil apa, benda yang tak wujud pun sebenarnya. Dan dia buat keluar dalam tu buku-buku yang apa ni, argument dia yang menyebutkan tentang ketidakwujudan Allah. Ketidakwujudan Tuhan. Percaya macam tu. Jadi, bila ditanya, kalau orang marah saya cerita ni di Penang. Oh, pakat buat keluar kata, macam mana kata Saudi tak ni apa semua kali. Saudi mengajarkan akidah yang tu. Apa? Akidah apa? Akidah Tuhan duduk atas langit ni apa dia? Ha? Akidah Tuhan ada kaki tangan ni apa dia? Ni Tuhan apa ni? Laisa kami selihi syait ayat muhkamat dalam Quran apa tak pakai, pakai yang mutasyabihat. Ha? Yang duduk mengaji sifat 20, tuan-tuan, yang dirahmati Allah. Kita tak kata sifat 20 adalah salah satunya jalan untuk orang tadi menyelamatkan iman dia kepada Allah Ta'ala. Dia tak kata tu satu-satunya lah. Sebab lagi orang kata pula, habis tu, sebelum ada sifat 20, tu zaman Imam Syafi'i. Nah, zaman Imam sahabat-sahabat Nabi. Ada kitab sifat 20. Kita kata sahabat tak perlu dengan kitab. Kerana mereka tu sendiri iman tu daripada mereka. Kita ambil daripada mereka. Nampak? Sebab tu kita kata sifat 20 tidak semestinya jalan untuk orang tadi sampai kepada Allah dengan makna dia akan mengesahkan Allah dan mentanzihkan Allah pada sifat kekurangan. Tapi, ada tapi. Tapi, sistem sifat 20 ini dipelajari, ini telah dibuktikan zaman berzaman. Kita tak kata ini satu-satunya. Tapi ini dibuktikan. Telah dibuktikan zaman berzaman menyelamatkan akidah umat Nabi SAW daripada kerosakan dengan sistem pengajian sifat 20. Lalu kalau mengaji sifat 20 betul-betul, keluar pengajian sifat 20, orang ni akan mengesahkan Allah dengan yang sepatutnya. Dia tak akan kata Allah Ta'ala ada kaki. Dia tak akan kata Allah Ta'ala ada tangan. Dia tak akan kata Allah Ta'ala sama dengan kita. Dia tak akan kata Allah Ta'ala bertempat. Dan tu adalah akidah salafus soleh. Dan itu akidah Nabi kita Muhammad SAW. Faham? Dan ini akidahnya orang-orang yang pemuka sebelum ini. Kalau akidah Nabi, apatah lagi akidah pemuka kita sebelum ini. Faham? Imam Baqillani, Imam Ibnu Furaq, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Maturidi dan seumpamanya. Orang yang tak reti saja. Ada lagi lawak lagi dia sebut sifat 20 ni sebenarnya yang reka dia adalah Aristotle. Oh, lagi pening. Kita kata ni mabuk ketum ke apa ni? Ha? Bagaimana pula Aristotle pula yang tulis sifat 20 ni? Jadi Aristotle, kamu nak kata dia Muslim? Kamu nak kata dia ni mengaji sifat 20 lah maksudnya? Allah wujud, Allah qidam, baqa', muqalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dia kata kalau nak ketum, ketum sama dengan Wahabi hang cukup lah. Tak usah duk ajak masyarakat umat ni. Teruk sangat, nampak? Tak tahu apa, cakap. Sifat 20 daripada Aristotle. Tak kelawak ke tuan-tuan? Ajaib betul lah. Ada pula, duk sebab pula faham makrifat. Sifat 20 ni, apa dia duk mengaji ni, hanya kalam saja apa-apa semua sekali. Tak usah duk komplain lah. Kalau makrifat kalau tinggi, dia takkan komplain orang. Lagi tinggi makrifat seseorang, lagi makin tunduk dia kepada Allah. Bukan lagi tinggi makrifat kepada orang kepada Allah, makin banyak dia menyalahkan umat Nabi SAW. Tu dalil tidak makrifah sebenarnya. Saya heran tu. Orang kita dia minat dengan benda-benda macam tu. Dia minat sebab tak ada kitab. Mengaji tak ada kitab. Dia mengaji dia ni cuma cakap je. Cakap perang-perang cakap, kata kawan tu, kata kawan ni, bertambung predikat dan predikat dan subjek dengan predikat. Mubtada khabar bertembung. Tu tak kira mukaddimah sughra kubra lagi. Natijah pun tak ada, berat pun keluar tu. Lepas tu, oh, yang ni makrifat. No? Ha, dia sebab tu, cerita di masjid tu. Ada cerita makrifat terlipat ni. Ha? Ha, tuan-tuan semayang. Semayang tu apa? Apa makna wa iqamis salah? Ha, mendirikan solat. Solat ni ada kaki ke? Apa maknanya?
Daripada awal mengajak sampai ke habis tanya soalan dengan kita. Dia tak bagi jawapan pun. Dia hanya nak tanya, sembahyang tu apa? Sembahyang ada kaki ke? Ha, bagaimana yang dimaksudkan dengan sembahyang? 30 minit duk tanya soalan. Yang kita, wih, baik. Apa dia jawapannya ni? Ha, itu dia. Tentu kena cari pala otak dia. Dia dah mengajak tadi ni tanya soalan. Lepas tu jawapan tak bagi. Duk buat bagi payah. Duk buat bagi teruk. Ha, lepas tu ramai dengar. Ha, dulu orang kampung kita pun ada dengar. Duk main zawiyah. Duk main cerita kat saya. Dia kata ni saya duk dengar juga ni. Dia kata macam sedap je kat. Oh, so duk dengar lah. Tu bukan sedap. Tu tipu. Nah, ha? Ngajak dia kata dia boleh bagi pening sikit. Ha, lagi dia sedap. Ada orang macam tu lah. Dia suka main mengaji waktu pening. Ni kalau dia mengaji-mengaji dia kata, oh faham dah sifat wujud tu rupanya macam tu lah. Dia kata senang sangat. Dia kena wujud tu bagi dia tidak faham. Bagi tak wujud. Ha, tu. Oi. Saya pun heran. Kita kalau pergi mengaji di Mesir, kalau pergi mengaji dengan para guru, saya pergi mengaji dengan guru yang kalau kita pergi mengaji, benda hak payah jadi senang. Hak tu baru mengaji. Ni dah orang Melayu kita ni terbalik. Dia nak mengaji dengan hak dia tak faham, dia kata hak ni baru mengaji. Dan dia tak faham ni kok. Kata kamu nak mengajak macam mana kamu nak bagi faham orang, kamu pun tak faham. Eh? Lepas tu nanti dia main generasi kedua, lagi tak faham. Dia pun tak faham, hak dulu tu guru dia mengajak. Masuk yang ketiga, lagi tak faham. Masuk yang kelima, pakai senyap semua, duduk dalam kelas, duduk. Ha, dia kata kita dah sampai dah peringkat paling tinggi, peringkat senyap. Duduk dalam kelas, senyap, kita tak ada, senyap lah semua. Ya, betul lah. Ha? Wih, tinggi ni. Dia balik, wih, tinggi kita ni. Sebab kita mengaji, tak nak cakap apa. Ya, ya. No? Lainlah hal kewalian kalau dia, kita tengok dia, Tok Guru pergi jumpa Tok Guru, lepas tu senyap dua orang. Tu pakai dua orang. Ha, tu lain lah. Itu lain, itu hal lain. Tak sudah kita sama dengan kita. Jadi ada budak-budak Mesir, duduk di Mesir. Duduk pergi mengaji ada orang syekh ni. Saya duduk tanya. Duduk pergi mengaji dengan syekh fulan-fulan yang kamu duduk pergi mengaji, duduk mengaji kitab apa? Oh, dia tanya, kami tak ada kitab. Kami hanya tanya soalan dia. Saya nak tergelak lah. Dia kata, ish. Saya duduk kata setakat duduk tengok madrasah dunia ni, alam dunia ni, nak keluar jadi alim, semua ada kitab. Dia ada peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat, peringkat kelima kalau nak mengaji kitab. Macam mana pergi mengaji ni, syekh ni tak ada kitab? Dia tak nak kami tanya soalan. Baik, macam mana tanya soalan kalau hang pun bodoh? Hang nak tanya soalan apa? Nak tanya soalan apa hang pun tak tahu? Syok lah Tok Guru tu. Boleh? Heram tu saya. Minat. Minat dengan macam-macam tu. Baik, patah balik. Mengaji sebab wujud ni. Saya tak mau syarah benda dalam tu, lagi dia kata payah pula. Ha. Kalau kata ni tengok syekh kata apa di sini. Ni kalau saya baca yang Imam Nawawi Jawi sebut apa. Ha, dah habislah. Wujud dia kata amrun i'tibari ya'tabiruhu al-mu'tabiru fi zihnihi. Ha. Wujud ni dia kata amrun i'tibari. Ada ulama kata dia hal. Hal. Apa pula dia hal? Apa pula ni amrun i'tibari? Dia ada empat benda. Asyik ni, asyik, asyai'u arba'ah. Benda ni ada empat. Saya tak mau syarah ni, tapi kena apa ni, tak apalah saya sebut juga sikit. Empat benda. Yang pertama dipanggil mawujud. Yang kedua dipanggil ma'dum. Yang ketiga dipanggil amrun i'tibari. Yang keempat dipanggil hal. Tak maaf, hal, amrun i'tibari. Nah. Mawujud, benda mawujud ni apa dia? Kalau kita sebut secara mudahnya, ya sah an yura. Boleh kita nampak depan mata. Ni. Nampak depan mata ni? Kipas angin nampak lah ni? Ada mawujud. Saya ada lah ni. Nampak depan mata? Ada. Mawujud. Pakcik, makcik saya duduk depan nampak. Nampak depan mata. Mawujud. Nampak? Ni? Mawujud. Ayak ni dah ni? Mawujud. Nak minum tak? Mawujud. Semua mawujud. Jadi mawujud ni apa dia? Kaedah mawujud ni, ya sehan yura. Boleh dilihat, maka dipanggil mawujud. Bila sebut boleh untuk dilihat, maka dia mawujud. Kalau kita tak boleh lihat lagi benda tersebut, disebabkan kerana ada hijab, bukan bermakna benda tu tidak mawujud. Sebab tu kita kata, ya sehan yura. Tamam? Macam angin. Kita rasa ni kan? Ada ada angin ni. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, boleh nampak ada angin? Boleh nampak angin, maka angin mawujud. Boleh? Atom. Kecil-kecil, molekul kecil-kecil tu.
Kita nampaklah, kita tak nampak. Habis tu tak mewujud? Dah mewujud. Karena kalau dibuka hijab, kita nampak. Ataupun dibuka dengan mikroskop yang yang besarkan dia punya kanta dia, nah, kita akan nampak. Dah mewujud. Baik Allah mewujud. Kita tak nampak pun. Dah Allah yasih an yura. Dan boleh kita lihat, kalau tak buka hijab, kita akan nampak Allah. Kita ni terhijab sebenarnya. Dengan dosa kita, dengan semua sekali. Maka kita tak nampak Allah. Padahal Allah zahir, tidak gaib. Allah zahir, tidak gaib. Maka Allah mewujud. Boleh faham tu, nampak? Itu mewujud. Ma'dum, apa dia ma'dum? Ma'dum, benda tak ada. Benda tak ada. Tu panggil ma'dum. Benda tak ada, tak boleh tengok. Itu panggil ma'dum. Hal. Hal apa dia hal? Hal kata ulama, ma bainal mawjud wal ma'dum. Dia tidak irtiqa' naik kepada mawjud, dia tidak juga ke ma'dum. Tapi dia ada, dia panggil. Sungguh, dia panggil. Hal ni panggil sungguh. Subuti, dia panggil. Ni hal. Boleh faham? Contoh hal apa dia? Kalau kata ulama yang kata, wujud ni hal. Kalau ada kata wujud tu adalah hal. Ah, ni. Al-hal, dia kata, sifatun bainal mawjud wal ma'dum. Dia sifat, ini pun ulama sebut juga, dia kata, yang duduk di antara mawjud dengan ma'dum, macam saya sebut tadi lah. Bima'na, dengan makna apa? Anha lam tartaqi ila darajatil mawjud fatushahad. Dia tidak sampai naik kepada peringkat mawjud sehingga dia boleh dilihat. Walam tanhatta ila darajatil ma'dum fatan'adim. Dan dia tidaklah jatuh sampai ke peringkat ma'dum sampai dia tidak ada. Dan dia ada. Bagi sungguh dia panggil. Jadi, innama hiya wasitah bainahuma. Tapi dia wasitah di antara mawjud dengan ma'dum. Seperti apa? Syekh memberi contoh ni, kal wujud. Seperti sifat wujud. Sifat wujud dipanggil ni, kalau kata dia kata sebagai hal. Dia kata. Hadza wa ba'dul ulama' yungkiruh. Sebahagian ulama' mengingkari wujud adanya hal. Wa yaqulu la wasitata bainal mawjudi wal ma'dum wal halu muhal. Katanya tidak ada wasitah. Tak ada perantaraan di antara mawjud dengan ma'dum. Maka al hal muhal. Hal tu adalah mustahil. Katanya. Jadi kalau kata ikut bahasa sini, hal masih lagi sampai kepada, hampir kepada mawjud. Nah, dia wasitah di antara mawjud dengan ma'dum. Tapi kalau ikut Al-Imam Nawawi Jawi dalam kitab ni, dia kata, al-hal adalah al-wujud amrun i'tibari, dia kata. Ni bukan, bukan apa ni, bukannya hal. Dia kata, dia amrun i'tibari. Baik. Amrun i'tibari dengan makna apa? Ya'tabiruhul mu'tabir fi zihni. Amrun i'tibari, dia benda yang ma'dum. Amrun i'tibari, dia benda yang tidak ada. Dia cuma diiktibar sahaja dalam akal fikiran kita. Maksudnya di luar tak ada. Sama? Contoh, dia kata, patu amrun i'tibari, dia ada amrun i'tibari intiza'i dengan ada amrun i'tibari iqtira'i. Amrun i'tibari intiza'i, ni diintiza' maksud diambil daripada benda yang mewujud. Contoh, kereta. Kereta duduk tepi kita ni. Kereta apa yang main ni? Kereta kancil dengan kereta Mustang. Tahu Mustang? Ataupun kereta Porsche. Gerak. Bila kereta Porsche berjalan, cung. Kita tahu laju kereta tu. Laju kereta Mustang. Okay. Laju tu wujud ke tak? Ke yang wujud tu adalah kereta tu? Ha? Kereta tu wujud ke laju tu yang wujud? Yang wujud kereta tu. Wujud tu hanya iktibar saja dalam otak kita. Nah, dan kita kata kereta kancil tadi pelan. Pelan dengan hak ni dikira laju. Mana-mana ni boleh disebut pelan, yang ni dipanggil laju. Kerana perbandingan di antara laju lawannya adalah pelan. Faham? Baik, kata Mustang tadi parking tepi jalan. Ni parking. Kita pun naik, kita jalan kaki, lalu tepi kereta Mustang tadi ataupun kereta Porsche. Kita lalu, kita kata kereta ni laju. Laju, paduk diam itu. Nah, kereta ni laju. Laju tu kita tiba dalam kepala kita sebab pernah tengok kereta tu. Syuk, laju. Betul? Itu dipanggil amrun i'tibari. Baik, laju tu ada tak kalau orang tanya balik kat kita di luar? Boleh tunjuk tak laju? Ha, boleh tunjuk tak laju?
Saya tunjuk laju. Laju tak nak tunjuk. Tapi kalau orang tanya wujud. Wujud ni kalau ulama kata hal. Kalau kata hal maksudnya boleh tunjuk tak wujud tadi pada baju? Kita kata boleh tunjuk tapi akan kena pada baju. Tapi kalau laju dia tak boleh tunjuk. Kalau tunjuk pada kereta, tak boleh tunjuk kata dia laju. Eh? Jatuh, jatuh. Buah jatuh, jatuh. Pup, jatuh. Buah nyok. Kita kata buah nyok tu jatuh. Teh. Lepas tu kita tengok. Mana jatuh? Lepas tu duduk bawah. Tak jatuh tadi duduk mana? Jatuh tu masa kita nampak jatuh. Oh, jatuh tu. Kita nampak jatuh tu. Lepas tu jatuh tu pergi mana? Jatuh tu amrun i'tibari dia. Dia i'tibar dalam kepala kita nampak jatuh tu. Yang jatuh tu, jatuh tu adalah amrun i'tibari. Yang dia i'tibar dalam kepala. Yang dinisbah pada jatuh tu adalah zat buah tu yang jatuh. Faham? Jatuh tu tak ada. Yang ada buah tu. Faham ni? Kalau orang tanya, buah tu ada tak? Kita kata ada. Ha, ada pada buah tu. Dia nak kira apa ada tu? Ada tu dikira mawujud. Kan dikira sebagai makdum, dah ada. Nah, tapi kalau mawujud maknanya boleh tunjuklah ada. Tak, tak ditunjuk ada, yang ditunjuk pada zat. Maka sebab tu kata ulama, ada pada pada zat tadi dipanggil sebagai hal. Nah, hal. Ha, iaitu benda yang bainal mawujud wal ma'dum, dan dia tidak naik sampai peringkat mawujud dan dia tidak turun sampai peringkat ma'dum. Itu maknanya. Sama? Ha, jadi cukuplah itu. Itu banyaknya benda tu dah termasuk dalam ghawamid ilmil kalam. Yang penting kita tahu kata Allah bersifat dengan wujud. Dengan sifat wujud itulah yasih untuk Allah Ta'ala diletakkan dengan sifat-sifat yang akan datang. Kalau tidak ada wujud, bagaimana akan ada kudrah? Kalau tidak ada wujud, bagaimana akan ada sifat-sifat yang lain tersebut? Boleh faham? Baik. Ini wujud yang pertama. Baik, bagaimana dalil untuk kita tahu wujud Allah? Sama ada dalilnya berbentuk nazari ataupun berbentuk akli. Nah, berbentuk akli. Kalau kata nazari, fannazar li hadhil makhlukat, melihat kepada makhluk Allah Ta'ala, dan hadhal kaun alladhi yushahiduhul insan, fa'innahu labudda lahu min mujidin. Jadi kita tengok alam ni, tahu kata perlu adanya mujid. Itu saya cerita tadi yang etis tadi. Bila ditanya kepada dia, Allah wujud tak? Tuhan wujud tak di muka bumi? Kata dia tak ada. Kamu percaya tak kata alam ni Tuhan buat? Dia kata tak percaya. Sebab Tuhan tak ada, dia kata. Kita ni terjadi dengan, dipanggil teori Big Bang apa semua sekali tu disebut hanya dengan sekadar orang panggil dahri dengan perjalanan zaman dan masa ataupun disebut evolusi tu, maka berlakulah alam katanya. Jadi kejadian alam ni daripada evolusi. Sebab tu teori Darwin sebenarnya terbina daripada sistem tersebut untuk tidak mempercayai Tuhan. Baik, kemudian kawan tu pun bawa keluar buku lukisan. Lukisan cantik. Dia kata cuba tengok lukisan ni. Cantik tak? Tengok. Kawan tu pun tengok. Wih, lawa. Cantik, cantik. Baik, lepas tu dia tutup. Dia tak percaya tak? Saya hebat kat kamu. Buku ni sebenarnya tak ada pelukis. Buku ni yang kamu tengok tadi ni, hak lawa semua tadi ni. Tak ada orang lukis pun. Dia kata, macam mana tak ada orang lukis, dia kata. Takkanlah buku hak cantik tadi tak ada orang lukis, dia kata. Tak ada orang lukis, dia kata, sungguh. Memang buku ni tak ada orang lukis, dia kata. Cuma jadi sendiri. Oh, dia kata dia gelak. Kawan tu gelak. Dia kata, kamu boleh gelak. Kamu kata buku ni tak ada orang lukis. Saya sebut tadi kamu tak ada orang lukis, kamu gelak. Kamu tadi, kamu sendiri sebut kata alam yang cantik ni, yang indah ni dengan kompleks macam tu, kamu kata tidak ada pencipta. Kamu boleh pula percaya pada waktu tersebut. Dan kamu boleh percaya, kamu tak boleh percaya kita saya bila saya sebut buku ni tidak ada yang melukis. Tidak ada yang menulisnya. Oh, dia terkejut. Eh, apa hebat. Benda-benda yang berlaku dalam panggil apa masyarakat kita sekarang ni dengan ketiadaan Tuhan dan tidak percaya dengan Tuhan tu berlaku sejak pada zaman dulu lagi sebenarnya. Ad-Dahri yang datang berdebat dengan Sayyidina Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, makruh cerita dia, yang mana dia datang kepada Imam Abu Hanifah dan kemudian menegur dan juga nak berdebat dengan para ulama, dan sampailah dengan Imam Hammad. Dan waktu ketika Imam Hammad dicabar oleh Dahri tersebut, Imam Hammad rasa bimbang juga, takut kalah. Kalau kalah bukan disebabkan kerana tak ada hujah, tapi kemungkinan kerana pandai belik kawan yang lawan, menyebabkan orang yang betul takut terkalah. Tak ada hujah dia betul.
Jadi sebab tu kalau dalam perdebatan tak semestinya dengan hanya percakapan tadi saja kita anggap kata orang ni menang ataupun kalah. Karena kemungkinan ada pandai belit dan pandai cong panggil. Dia panggil corner lah kali orang tu jadi kalah. Walaupun yang di pihak benar tadi kalau kata dia gagap ataupun pihak benar tapi dia tak pandai cakap. Menjadi dia akan jadi nampak macam kalah. Jadi Imam Abu Hanifah mimpi pada malam tersebut. Dia beritahu kepada Tok Guru dia esoknya, dia kata saya mimpi. Ah, bukan dia, Tok Guru dia mimpi pula. Imam Muhammad sendiri mimpi. Dia kata semalam saya mimpi. Ha, cerita kat Imam Abu Hanifah. Ha, yang pagi tu dia nak pergi berdebat ni. Saya mimpi ada satu taman, pokok banyak, seekor babi masuk, makan pokok-pokok tu. Tinggal pokok paling besar sekali. Dia kata, pokok paling besar tadi ditinggalkan dan pokok tadi ketika babi tu nak main makan pokok yang paling besar, keluar seekor harimau, makan babi tu semua. Maka apa dia makna tu saya tak tahu nak takwil. Kata Imam Samad. Kata Imam Abu Hanifah, biar saya takwil wahai tuan guru. Waktu tu umur dia 18 tahun. Kata dia, babi tadi adalah apa ni, kebun tadi yang pokok banyak tu adalah para ulama dalam negeri ini. Babi yang masuk makan pokok-pokok tu adalah dahri tu orang etis tadi yang masuk makan dan mengalahkan ulama-ulama yang telah dia jumpa. Pokok yang paling besar tu Tok Guru Imam Muhammad. Dan waktu pokok waktu babi tu nak makan pokok tu, harimau mari, dia kata makan babi tu. Harimau tu saya, dia kata. Abu Hanifah kata saya lah harimau tu, dia kata. Saya yang akan makan dia. Jadi kata Imam Abu Hanifah, saya kalau biar saya yang berdebat dengan dia, kata Imam Abu Hanifah, kalau saya kalah wahai Imam, saya hanya anak muda yang kalah, penuntut ilmu yang kalah. Tapi kalau kamu kalah, kamu ulama besar. Dan kemungkinan nanti orang akan jadi kurang keyakinan pada waktu tersebut dengan agama. Maka kalau saya kalah tak apa lagi. Maka Tok Guru pun seronok pada waktu tersebut, maka didoakan kepada Imam Abu Hanifah muridnya tadi dan diserahkan untuk berdebat pada waktu itu dengan dahri tadi. Dan berlakulah perdebatan. Seperti yang kita sedia maklum, yang Imam Abu Hanifah bila apa ni ditanya dengan soalan-soalan oleh dahri tadi, insyaAllah kalau ada rezeki minggu depan kita baca kisah tu, ada dalam kitab Fathul Majid. Syarah tersebut, kitab tu ada dalam kitab Fathul Majid, juga disyarahkan oleh Syekh Nawawi Jawi rahimahullah. InsyaAllah kita akan baca, kalau kita ada rezeki peluang kita baca macam mana Imam Abu Hanifah mengalahkan dahri ataupun etis tersebut dengan hujahan beliau yang luar biasa, insyaAllah. Jadi hari ini kita dapat tahu bahawa Allah bersifat dengan wujud, dan wujud tadi berlaku khilaf di kalangan ulama sama ada dia hal atau amrun i'tibari. Sebahagian mengatakan dia amrun i'tibari, sebahagian dia mengatakan bahawa dia adalah hal. Dan yang penting, yang wajib kita ketahui bahawa Allah bersifat dengan sifat tersebut, dan bila bersifat dengan sifat tersebut maka boleh bagi Allah untuk bersifat dengan sifat yang seterusnya yang kita akan bincangkan. Kalau tidak dibincangkan wujud, maka tidak boleh kita bincang sifat-sifat yang seterusnya. Jadi moga kita dapat faham dengan sifat yang pertama, insyaAllah minggu depan sifat yang kedua. Sebelum akhir, saya nak bagi satu amalan pada ibu ayah semua untuk kita sama-sama beramal dengan apa yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Amalannya apa dia? Disebut siapa yang baca, disebut oleh Awsa Sayyiduna Al-Imam Qutbu Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad Nafa'anallahu bihi Bil-iksari ala al-itlaqi min tilawati qawlihi ta'ala. Ni Allah, apa ni, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad suruh kita banyak baca ayat ni. Ayat apa? Ayat surah At-Talaq ayat 2 dan 3, iaitu وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Baca banyak mungkin sehari. Ini satu amalan minggu ni, baca ni. Jangan gantung kat rumah ya. Baca lah, gantung kat rumah ya. Beli gantung kat rumah lah. Baca. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, sampai ayat yang ketiga tu. Dan disebutkan oleh Sayyidina Ali Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam mukatabatnya, dalam kitab surat-surat beliau, anna fiha asraran wa anwara, dalamnya ada sir, ada rahsia-rahsia dan cahaya-cahaya. Ja'at bihal akhbaru wal asar, datang padanya khabar-khabar dan asar. Wa tarji'u ila mazidil hifzi wat taysir, dan dia akan menambahkan penjagaan dan memudahkan urusan kita. Wa kifayati syururi wal asrar,
menjaga daripada kejahatan orang-orang yang jahat dan kejahatan apa sahaja. Wa tafrijil kurubat, diberikan pembukaan. Wa kashfil umuril muhimmat, dan benda-benda yang penting yang kita inginkan dimudahkan oleh Allah. Baca ayat ni banyak mungkin insya-Allah dimudahkan urusan kita. Nah, urusan rezeki kita, urusan anak-anak kita, kalau ada sakit dan seumpamanya dimudahkan oleh Allah Taala. Insya-Allah baca ayat ni banyak-banyak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Saya ijazahkan kepada semua dengan amalan yang telah diijazahkan oleh Habib Zain kepada saya daripada kitab ini, jazahkan kepada semua untuk diamalkan dengan ayat tersebut insya-Allah. Minggu depan satu lagi amalan baru pula. Mesti amal dulu hak ni. Minggu ni bagi baca banyak mungkin hak ni. Minggu depan dapat amalan baru pula insya-Allah. Ha, jadi kita bagi amalan pula hak belakang-belakang. Hak dah hak tu dia tunggu kan tu. Ya. Ha, mengaji sifat wujud tadi dia kata lupa, tak apa dia kata. Yang penting alhamdulillah Allah wujudlah, dia kata tak apa. Ha, yang penting amalan. Wa may yattaqillah, jangan lupa baca yang tu banyak mungkin. Dan kemudian terakhir pengumuman. Ini ada jualan daripada Zawiyah. Kalau kita ibu ayah nak bantu Zawiyah dengan beli, buat kitchen. Ni kitchen Zawiyah Nasiriyah. Ada kitchen baru yang dikeluarkan. Kitchen Zawiyah Nasiriyah. Bawah tu ni Desa Santri. Ha, ni moga jadi doa insyaAllah. Jadi kawasan ni jadi Desa Santri insyaAllah. Ha, ni RM50 harga dia. Harga dia RM5. Ha, ni RM5. Beda bubuh dekat apa ni, orang panggil apa, beg-beg kita apa sebuah kali. Kalau maklum kata tak ada beg nak apa, buat subang. Boleh. Nah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.